Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Oke ya, teman-teman, ini lagi duduk santai di warung kopi aku ya, teman-teman. Aduh, di kedai kopi aku. Sekalian aku akan sharing menjawab pertanyaan yang komentar seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini baru sempet scroll-scroll komentar dan ternyata ada yang tanya kayak gitu ya. Bang, itu warkopnya pasang wifi enggak ya? Jadi teman-teman ya, aku saranin ya, buat kalian yang punya usaha apapun, hari ini itu memang wajib sekali kalian itu punya wifi ya, teman-teman. Bahkan enggak di warung kopi saja, semua hari ini pasti kita tuh membutuhkan data ya, guys ya. Sementara data itu kan sekarang mahal ya, teman-teman. Jadi kalau ada usaha, kalau ada uang lebih, bisalah teman-teman itu pasang wifi meskipun nggak punya angkringan kayak aku gini ya, teman-teman. Jadi apalagi yang punya angkringan kayak aku ini, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang jelas iya ya, teman-teman ya. Jawabannya iya, aku pasang wifi di sini. Bahkan di belakang sana tuh ada ya tulisan cuma terlalu jauh free wifi di sini, guys. Dan wifi-nya itu aku nggak bayar ya, teman-teman, karena kemarin juga ya ada pertanyaan juga. Jadi tips dari aku untuk wifi itu memang gratiskan ya, teman-teman. Tapi nggak cuma gratis begitu saja, tapi buat yang berbeda ya, teman-teman. Memang di wifi aku ini aku buat berbeda, guys ya. Selain gratis, tapi ada trik tersendiri untuk bagaimana itu ya, biar pelanggan itu nggak bosan ya. Bahkan kadang juga enak buat kita ya, teman-teman. Kita nggak usah perlu ganti-ganti password. Karena aku juga punya teman ya, punya usaha angkringan juga, kafe minimalis kayak gitu ya, hampir sama kayak aku ini. Cuma dia tuh dua kali sehari kadang tuh ganti, guys. Bahkan satu hari sekali itu tuh ganti dan harus buka laptop ya. Ini aku kasih tips buat teman-teman, kalau bisa teman-teman tuh buat kayak aku ini ya, teman-teman. Nah, aku akan kasih tahu untuk anunya, bentuk wifi yang aku kasihkan ketika ada pelanggan ya, teman-teman. Nah, jadi untuk yang mau nongkrong di sini, ini aku sudah gratiskan ya, teman-teman. Gratis voucher. Jadi aku buat voucher kayak gini, guys ya. Nah, ini vouchernya. Jadi tinggal ngambilkan. Nah, ini ya contoh. Nah, ini. Ini contoh dari vouchernya. Aduh, enggak kelihatan, guys. Blur, guys. Jadi intinya ada kode tersendiri kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tuh pernah ngopi di Telkom, ya biasanya ada ya, Telkom tuh ada wifi-an, itu ya hampir sama kayak gitu. Jadi model voucher, guys. Jadi kelebihannya teman-teman, kalau kita tuh menggunakan voucher, kita tuh nggak usah takut khawatir tuh akan dibobol orang, kemudian mudah diketahui orang kayak gitu. Tapi kalau voucher ini sudah satu, itu sudah nggak bisa digunakan lagi, guys ya. Itu ya. Untuk wifi yang aku pasang di sini itu memang berbeda, guys, teman-teman. Jadi memang hari ini sudah wajib apapun, apalagi yang punya angkringan itu wajib punya warung kopi pasang wifi ya, teman-teman. Dan harus gratis. Ada ya, teman-teman, itu aku juga pernah ngalamin ngeces itu juga bayar, guys. Jangankan wifi, ngeces juga bayar. Nah, itu ya. Aku juga sudah sedia ces-cesan. Tapi kalau tips dari aku tuh nggak usah, guys. Itu sudah bonus untuk pelanggan kita. Insya Allah dari income pendapatan yang kita jual tuh insya Allah cukup lah, teman-teman. Daripada nggak ada pelanggan datang, mending gratiskan semuanya ya, teman-teman. Mungkin itu aja ya, teman-teman, untuk tips dari aku untuk wifi. Jadi aku udah jawab pertanyaan kalian, dan buat teman-teman juga barangkali ada yang tanyakan, silakan komen saja di bawah, teman-teman. Oh iya, ada beberapa teman-teman tuh banyak sekali masih ya yang tanya, habis berapa itu bang ya untuk aku buat warung kopi kayak gini. Itu sebenarnya sudah aku buatin ya, teman-teman. Jadi bisa teman-teman cek, itu ada di video aku ya, total berapa
aku ngabisin ini, jadi nggak sempat aku jawab ya teman-teman. Bisa langsung saja tonton di video aku sebelumnya, kayak gitu ya. Oke ya, semoga bermanfaat untuk tips dari aku ini untuk pasang WiFi-nya. Ini mungkin jadi alternatif ya teman-teman, karena ini sangat enak sekali. Jadi nggak usah ngasih tahu apa anunya, passwordnya, tinggal ngasih udah kayak gitu. Dan itu aku buat sendiri ya, nggak nganu, jadi nggak bayar itu guys untuk anunya, untuk vouchernya tuh aku buat sendiri, nggak bayar ke orang, jadi enak, tinggal ngeprint sendiri kayak gitu. Itu bahas apa? Oh ya, oke ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat tips dari aku karena ada pembeli guys. Sampai jumpa, bye bye.